Hello guys, welcome to my channel. This is the first time I spoke using a microphone. I come from Indonesia, so I will speak in my language. Halo, selamat datang teman-teman dari Indonesia. Terima kasih sudah berkunjung di Rose Game Channel. Kita akan bermain City Skyline. Kita akan pelajari bagaimana caranya membuat sebuah kota yang plus income. Langsung saja kita mulai. Kita akan bermain di Blackwood. Jadi kita ubah dulu. So, okay, city. Targetnya adalah kita pendapatan kita positif, alias hijau warnanya, seperti balon gua ada 5. Tapi tidak meletus. Kita sudah mendapatkannya. Kita atur dulu posisi yang nyaman untuk bermain dengan klik mouse kita yang bagian scroll. Oke, kita buat jalan. Bam. Dan di bagian ini nanti akan kita buat jalur satu arah. Bam. Bam. Kita hubungkan. Kita buat jalur satu arah di sini. Ya. Kita buat jalur untuk pabrik di sini. Jadi kita buat PLN. Dan membuat sumber air minum yang akan mensuplai kota kita di sini. Dan jangan lupa juga kita buat yang di sini. Dan ini terlihat aliran air ke atas, jadi kita buat saluran pembuangan di sini. Supaya masyarakat kita sehat. Seperti ini. Kita hubungkan. Kita tarik. Dan kita lewatkan di tengah-tengah kota. Kita hubungkan dengan sumber air minum, jadi bisa balance antara air masuk dan air keluar. Kita buat dulu perumahan untuk penduduk di sini. Dan sisanya akan kita buat untuk TPA, alias tempat pembuangan sampah. Kita kasih spasi.
kita kasih jalan aja dulu. Ya, kita buat permukiman penduduk di sini. Kita kasih satu spasi. Sudah terhubung. Dia tidak dapat listrik. Kita buat jalan-jalan listrik di sini. Kita buat pabrik. Lalu banyak notifikasi nih gamenya ya. Kita lihat perkembangannya. Kita masih minus. Sini kita kasih spasi, kita persiapkan untuk TPA ya. Ya, jala-jala listrik di pabrik sudah terhubung. Kita pantau dari sini. Produksi 11 MW dan konsumsi 2 MW, jadi masih cukup. Kita buat jalan utama di sini. Tidak usah terlalu panjang dulu karena perekonomian kita masih sederhana. Shortcut di sini, jalan pintas.
khusus untuk jalur keluar. Ya, kita sudah mendapatkan income positif, jadi sudah tercapai target kita. Oke, terima kasih sudah berkunjung di Rose Game. Yang pengen mabar di Steam, silahkan add Steam ID saya, ada di deskripsi ya. Itu aja, terima kasih dan sampai jumpa di game berikutnya, dan kita akan membuat jurnal untuk game yang kita mainkan ini. Sampai jumpa di game selanjutnya.